Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu sekali lagi pada malam ini, pada hari ini. Untuk kita teruskan sedikit lagi perbincangan kita, ya, kuliah kita di Masjid Al-Falah ini, ya, berkenaan dengan fiqh ibadah yang menggunakan kitab Fiqhul Minhaj. Sebelum itu, pertama dan utama, saya kira belum terlambat lagi bagi saya, ya, untuk mengucapkan salam Idul Fitri kepada semua, ya, jemaah Masjid Al-Falah. Mudah-mudahan, ya, setiap amalan kita yang telah kita laksanakan sepanjang bulan Ramadan yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampunkan segala dosa kita dan diangkat darjat kita di sisinya, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan, ya, sepanjang bulan Syawal yang lalu ini, walaupun kita tidak dapat untuk menyambutnya mungkin sama seperti tahun-tahun yang sudah, ya, tetapi mudah-mudahan ia membawa makna yang lebih, ya, kepada kita semua, ya, moga-moga kita dapat untuk melaksanakan ibadah dengan tekun, dengan baik, ya, sepanjang bulan Syawal yang lalu yang sedang masih berlangsung sekarang ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kalau sebelum ini sewaktu dalam bulan Ramadan, ya, kita rehat seketika dan kita sebaliknya membincangkan perkara yang lebih khusus berkenaan dengan bulan Ramadan, ya, kita telah membincangkan berkenaan dengan zakat, kita telah membincangkan berkenaan dengan beberapa persoalan, ya, berkaitan dengan Ramadan, ya, dengan puasa. Ya, insyaAllah, ya, kali ini kita akan lihat kembali, ya, kepada daripada mana yang telah kita berhenti sebelum ini, ya. Masih lagi kita membincangkan berkenaan dengan bab haji, ya, dan masih kita membincangkan berkenaan dengan salah satu daripada rukun haji, iaitu ihram, ya. Sebagai sedikit kata orang tu recap, kita imbas kembali apa yang telah kita bincangkan sebelum ini, ya, berkenaan dengan apa ini rukun haji, iaitu ihram ini. Ihram itu secara secara mudahnya dia sebenarnya merupakan pakaian, ya, yang dikenakan, yang dipakai oleh seseorang yang ingin untuk menunaikan haji maupun umrah, ya. Dan ihram ini, ya, walaupun biasanya, ya, bila kita sebut ihram, yang kita terfikir, ya, yang terbayang di fikiran kita, gambaran di fikiran kita adalah orang lelaki yang memakai kain putih, ya, yang diperbuat daripada cotton, ya, tidak berjahit, ya, dua keping kain tersebut, ya, dan sebagainya. Tetapi ihram ini sebenarnya merupakan pakaian yang perlu untuk dipakai, ya, oleh orang lelaki dan juga orang wanita, ya, tatkala mereka ingin untuk menunaikan haji dan juga umrah. Ya, dan memakai ihram merupakan langkah ataupun rukun yang pertama, ya, yang perlu dilakukan, ya, selain daripada menjatuhkan niat di miqat. Baik. Kenapa biasa yang apabila kita sebutkan perkataan ihram, ya, yang terbayang di fikiran kita adalah orang lelaki memakai dua helai kain putih? Kerana pakaian ihram bagi wanita, ya, dia tidak ada pakaian yang khusus, ya, berbanding dengan yang lelaki, ya. Bagi wanita, pakaian bagi ihram itu adalah pakaian yang menutupi aurat mereka. Ya, hanya saja terdapat beberapa perkara yang perlu untuk diambil kira, yakni contohnya bagi wanita, ya, apabila memakai ihram, ya, tidak boleh untuk memakai stoking tangan contohnya, ya. Tetapi kalau bagi lelaki, nah, yang itu ihramnya agak spesifik, ya, dia perlu kainnya berwarna putih, tak boleh warna yang lain-lain. Ya, sedangkan kalau bagi wanita, ya, warnanya tidak ada had, ya, kepada warna. Ya, perlu dibuat daripada kain cotton ataupun yang sewaktu dengannya. Dan dia merupakan dua helai kain,
yang yang seperti mana saya sebutkan tadi, dia berwarna putih. Sebab itu biasanya kalau kita sebutkan ihram, yang lebih terbayang di fikiran kita, oh, seorang lelaki dan sebagainya. Yeah. Dan dalam perbincangan kita berkenaan dengan ihram ini, kita telah menyebutkan bagaimana pemakaian ihram untuk dia dijadikan sebagai pakaian ihram yang sah. Tatkala ingin untuk menunaikan haji dan juga umrah, dia perlu untuk menepati beberapa perkara. Yang pertama adalah ihram itu dipakai ataupun niat memakai ihram itu dijatuhkan di dalam miqatnya. Dan miqat ini kita pun telah bincangkan, dia terdapat dua bentuk miqat. Yang pertama disebutkan sebagai miqat makani, tempatnya, dan keduanya adalah miqat zamani, iaitu waktunya. Nah, miqat ini kedudukan ataupun tempoh yang diperbolehkan, bermaksud di sini jikalau seseorang itu tadi dia contohnya lah buat kursus haji, buat kursus umrah, ataupun mungkin buat tutorial cara untuk memakai ihram, dan dia buat recording, kemudiannya dia sebutkan lagi di situ, oh okey, disebutkan juga niatnya dan sebagainya. Nah, apabila dilakukan sedemikian, tidak bermaksud wah, orang ni dia dah sebut dia dah sebut niat untuk haji, jadi dia wajib untuk pergi haji. Kalau dia tak pergi haji, kalau dia lepaskan ihramnya, maka dia perlu untuk bayar dam. Tidak. Kerana apa? Kerana dia perlu untuk menepati miqat makani dan juga miqat zamani. Yang mana zaman ataupun tempoh bagi bagi ihram untuk menunaikan haji, tempohnya terhad, dan ianya terhad kepada bermula daripada bulan Syawal, dan terus sampai kepada bulan Zulhijjah. Manakala kalau miqat zamani bagi bagi ihram umrah, dia tidak terhad dari sudut masa, tetapi kedua-duanya itu tadi dia terhad dari sudut tempatnya, maka bagi kita yang berada di Singapura, kalau kita pakai ihram kemudiannya kita niat untuk buat buat umrah, tatkala kita berada di Singapura, itu tidak diambil kira, ia tidak sah. Sebaliknya kita perlu untuk jatuhkan niatnya tatkala kita berada di di tempat yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hal tersebut telah kita sebutkan sebelum ini. Terdapat 6 tempat secara keseluruhannya bagi miqat makani. Yang pertama adalah Zulhulaifah, ataupun yang tempat yang dikenali sebagai Bir Ali ataupun Abir Ali. Dan tempat ini merupakan tempat bagi orang yang datang daripada arah Madinah, orang yang datang daripada arah Madinah yang memakai ihram kalau mereka berada di Zulhulaifah. Kemudian keduanya adalah Juhfah, dan ini merupakan miqat bagi mereka yang datang daripada arah Syam, Mesir dan juga Maghribi, maksudnya dari sebelah barat ataupun sebelah kiri daripada daripada kawasan kota Mekah. Ketiga adalah Yalamlam, ini merupakan miqat bagi orang-orang yang datang daripada arah Tihamah, Yaman. Keempat adalah Qarn, yakni miqat bagi mereka yang datang daripada Najd. Kemudian yang kelima adalah Zatu Irqin, dia merupakan miqat bagi mereka yang datang dari arah Iraq, dari arah teluk, kawasan teluk, yakni contohnya negara-negara seperti Oman, Bahrain dan sebagainya. Kemudian yang keenam adalah orang-orang yang mana tempat duduk mereka ataupun tempat tinggal mereka itu tadi lebih dekat daripada miqat yang telah disebutkan, maka miqatnya adalah di tempatnya sendiri. Maksudnya kalau bagi orang yang tinggal dia menetap di dalam kawasan kota Mekah itu sendiri, maka miqatnya adalah di dalam rumahnya sendiri. Jadi bila sebelum dia keluar rumah, dia memakai ihram, dia jatuhkan niat, yang itu sah.
Tapi kalau bagi kita yang berada di Singapura, kalau kita sebelum kita keluar rumah tu tadi, kita pakai ihram, kemudiannya kita jatuhkan niat untuk menunaikan haji ataupun umrah, nah yang itu tak sah. Ya, yang itu tidak lagi diambil kira sebagai bermula ya, ibadah haji dan umrah kita. Kerana apa? Kerana itu bukan miqatnya. Ya, sebaliknya bagi bagi kita, miqat kita adalah dari Zatu Iraq. Ya, Zatu Irqin, ya, itu bagi bagi kita yang berada di Nusantara. Ya. Jadi itu sedikit sebanyak ya, berkenaan dengan ihram yang telah kita ikuti, yang telah kita apa ni bincangkan sebelum ini, ya, yang mana berkenaan dengan miqat makaninya ya, itu berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan ya oleh Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya telah menyebutkan ya, waqad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli al-Madinah dhal Hulaifah wa li ahli Syam al-Juhfah wa li ahli Najd Qarn wa li ahli al-Yaman Yalamlam wa qala hunna lahunna wa liman ata alaihinna min ghairi ahlihinna mimman arada al-hajj wal umrah faman kana duna dhalika famin haythu ansha'a hatta ahli Makkah min Makkah ya. Itu hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ya, yang menjadi dasar ya, menunjukkan kepada kita bagaimana kita tahu bahawasanya nah tempat-tempat tersebut, kawasan-kawasan tersebut merupakan tempat ataupun kawasan yang telah ditetapkan ya, oleh oleh Allah dan juga Rasulnya ya, berkenaan dengan siapa ya ataupun di manakah ya, kita perlu untuk meletakkan niat kita memakai ihram kita tatkala kita ingin untuk menunaikan haji ataupun umrah ya. Dan kalau saya ingat kembali ya, sebelum ini juga pernah kita bincangkan berkenaan dengan kenapa kebiasaannya ya, kebanyakannya apabila apa ni bagi mereka yang ingin menunaikan umrah, package umrah biasanya akan bermula dengan ziarah ke kota Madinah terlebih dahulu, baru kemudiannya daripada Madinah masuk ke Mekah ya. Ini kita pernah bincangkan sebelum ini bagaimana kalau kita lihat dari satu sudut sebenarnya adalah melihat kepada miqat itu sendiri tadi. Sebab kalau bagi kita yang datang daripada Singapura langsung ingin masuk ke kota Mekah untuk menunaikan haji ataupun umrah, bermaksud kita perlu untuk memakai ihram dan juga menjatuhkan niat ihram tatkala kita berada di dalam kawasan Zatu Irqin. Ya, dan kita akan melepasi kawasan Zatu Irqin ini tatkala kita berada di dalam kapal terbang di langit. Ya, on air. Nah, jadi dalam dalam hal yang sedemikian, apa yang berlaku adalah mungkin hal tersebut agak rumit. Ya, mungkin bagi sesetengah orang dia kata, "Ustaz, tak ada masalah. Ya, kita boleh aja kita pakai ihram ini sejak daripada kita berada di apa ni di Singapura. Ya, maksudnya sebelum kita naik naik kapal terbang, kita pakai ihram kita dulu. Ya, kemudiannya apa ni bila sampai ke kawasan Zatu Irqin itu tadi, ya, kita tengok dekat map, ya, terus kita jatuhkan niat, boleh. Boleh, tak ada masalah." Nah, cuma masalahnya perlu untuk kita pastikan ya, kebersihan apa ni kain ihram itu tadi terjaga ya sepanjang kita memakai kain ihram tersebut ya. Kerana apa? Kerana kalau terkena kotoran dan sebagainya, kita perlu tahu kita tak boleh nak tanggalkan ihram itu sampai kita telah selesai ya menunaikan umrah itu tadi. Nah, jadi mungkin bagi setengah orang dirasakan, "Ustaz, bukan tak boleh tapi dia agak rumit." Ya, ada pula yang mungkin katakan agak payah ya, ataupun mungkin ada yang mengatakan khuatir ya, sebab kita berada apa ni di atas kapal terbang ya, takut kalau kita terlepas dan sebagainya. Ya, jadi katanya takut was-was. Nah, jadi apabila kita sampai ke Kota Madinah terlebih dahulu, perasan atau sama ada tuan-tuan dan puan-puan perasan ataupun tidak, kalau anda yang pernah pergi menunaikan umrah, biasanya bila kita sampai ke Madinah itu tadi ya, kita akan berada di sana lebih kurang dalam 4 ataupun 5 hari ya. Dan tujuannya di situ sebenarnya adalah supaya kita berada di Madinah lebih daripada tempoh 3 hari. Ya, kerana apa? Kerana kalau kita lihat kepada apa ni pandangan ya sebahagian ulama ya dalam mazhab Syafi'i berkenaan dengan status orang yang bermusafir
Seseorang itu tadi tidak dikirakan sebagai musafir apabila dia telah berada di satu tempat, di satu daerah selama lebih daripada 3 hari berturut-turut. Ya, apabila dia berada di sana lebih daripada 3 hari, maka statusnya berubah kepada seorang mastautin, bukan seorang musafir. Nah, jadi bila kita sampai ke Kota Madinah, kemudian kita duduk di sana 4 hari ataupun 5 hari, status kita, keadaan apa ini, berubah daripada sekadar seorang musafir menjadi seperti seorang yang bermastautin di Madinah. Ya, jadi daripada Kota Madinah itu tadi, bila mana kita keluar untuk apa ini pergi ke Kota Mekah, bila mana maka boleh bagi kita untuk menjatuhkan niat kita dan memakai ihram kita untuk menunaikan umrah itu tadi di kawasan Zulhulaifah ataupun Abir Ali. Ya, kerana apa? Kerana kita di apa ni pada waktu itu telah dikategorikan sebagai orang yang mastautin di Kota Madinah, ya, dan sah bagi kita untuk jatuhkan niat ihram itu tadi, niat ihram umrah tatkala kita berada di di Zulhulaifah. Nah, jadi itu sedikit sebanyak yang dapat kita bincangkan pada hari ini, insyaallah. Ya, kita ketemu lagi pada minggu hadapan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.